Hasrat skuad Malaysia B17 melakar kemenangan sulung dalam kumpulan A Piala Asia B17 tidak kesampaian hari ini. Ini selepas anak-anak buah Osmara Omaru ditewaskan Yaman 4-0 di Stadium Tamasat. Sebaik sepak mula, anak-anak buah Hasan Ali Al-Ba'adani mula menekan skuad B17 negara. Dan mereka tidak menunggu lama berada di hadapan pada minit ke-21 menerusi Abdul Rahman Al-Ada. Tersentak, anak-anak buah Osmara cuba bangkit. Tetapi 10 minit kemudian, skuad negara semakin ketinggalan apabila Adil Abbas menewaskan penjaga gol Farish Farhan bagi meletakkan Yaman selesa mendahului 2-0. Dengan keputusan 2-0 semasa rehat, skuad B17 negara berharap tempoh rehat itu dapat digunakan untuk mendapatkan kembali momentum. Malangnya, apa yang diharap untuk separuh masa kedua meleset sama sekali. Yaman memperoleh sepakan penalti pada minit ke-47 apabila bola terkena tangan Farish Danish dalam kotak penalti. Anwar Al-Turaiki tenang menewaskan Farish bagi menyumbat gol ketiga perlawanan. Anak-anak buah Osmara cuba bangkit tetapi Yaman memastikan kemenangan menerusi gol sendiri Kapten B17 negara, Adib Ibrahim pada minit ke-87. Keputusan ini meletakkan Yaman sebagai pendahulu kumpulan A dengan 3 mata. Tetapi ini boleh saja berubah sekiranya tuan rumah, Thailand meraih kemenangan besar ke atas Laos dalam satu lagi aksi kumpulan malam ini. Malaysia perlu meraih kemenangan ke atas Thailand dalam aksi kedua kumpulan A pada 18 Jun bagi menghidupkan peluang mara ke suku akhir. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.